Banjar. Dulu motor apa? Jupiter. Sampai dua kali ada pakai kejahatan yang sama. Apa sih itu? Dan oke. Bajarnya apa lagi? Bajarnya apa asli nih? Ketika bertiga kira. Oke, setelah mendapat pencurian, Anda sekarang ketiga kali ini mau setelah mendapat pencurian lagi atau sudah? Baik, untuk hari ini kami dari jajaran kepolisian Resor Purbalingga telah berhasil mengungkap satu kasus kembali terkait dengan kasus pencurian dan pemberatan, di mana hari ini adalah khusus pelaku yang mendapatkan buat adalah pelaku curanmor. Di mana curanmor ini adalah kejadian pada tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Bagian Barat dengan TKP di Desa Pangempon, RT 21 RW 11, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. Terus, pasal yang disangkakan bagaimana, Dan? Pasal yang disangkakan adalah yang bersangkutan dikenakan pasal 373 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Modus yang dilakukan, Dan? Modus dilakukan pada saat ini adalah pelaku ketika melihat kendaraan milik korban yang diparkir di TKP, kebetulan motor di samping rumah itu kondisi agak gelap dan motor dengan kunci motor tergantung di kendaraan, maka pelaku ada kesempatan, ada niat, maka mengambil motor dimaksud, yaitu jenis Honda Supra. Untuk kronologis penangkapan bagaimana dan terungkapnya bagaimana? Baik, setelah petugas Polsek Kejobong mendapatkan informasi bahwa korban atas nama Bapak Sukendar ini telah kehilangan sepeda motor, maka yang bersangkutan lapor kepada Polsek setempat. Kemudian di Polsek pada tanggal 4 Januari 2020 ini mendapatkan informasi dari Kapolsek Bukateja bahwa di Bukateja telah mengamankan satu orang pelaku dengan kasus yaitu tentang pencurian uang, dan setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut padanya telah mengakui telah mengambil kendaraan bermotor jenis Supra X dengan TKP di wilayah Kejobong atas nama saudara Ahmad Al-Hasir alias Basir bin Harsono. Ini pelakunya di belakang kita. Apakah pelaku merupakan residivis, Dan? Ya, pelaku kebetulan pernah juga melakukan kejahatan yang sama yaitu curanmor dan telah dijatuhi hukuman penjara 2 tahun di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Niat dari pelaku, tapi kesempatan. Maka bagi siapa saja yang punya motor, kalau mau parkir kendaraan, pastikan terkunci setang. Kalau perlu ada kunci tambahan. Ini sebagai antisipasi ikhtiar kita. Tapi kalau kunci tergantung, nih orang yang niat jadi niat karena ada kesempatan. Ada kesempatan untuk bisa mengambil. Yang kedua, untuk masyarakat bahwa saat ini dengan pandemi, kemungkinan ekonomi itu akan dalam tanda kutip sulit. Maka semuanya harus menjaga nafsu untuk kepentingan duniawi, agar apa? Kita semuanya terjaga, tidak lantas kita besar pasak daripada tiang dan tidak menjadikan kita kemudian kita membengkak ketika tidak mampu akan melakukan hal-hal yang apa saja dianggap benar. Untuk itu, mari kita jaga wilayah Purbalingga dari pencurian apa saja. Semoga para pelaku diberikan hidayah dan kita diberikan kesabaran dan kekuatan untuk membangun Kamtipmas yang kondusif di Purbalingga.